Bang, bisa jelaskan bang tabrakan kereta api tadi itu gimana itu bang? Ya awalnya saya nggak kerja di jaga palang pintu di sini, sudah melihat pria itu dari dulu di pinggir rel. Dia tidak ada sama sekali tanda-tanda dia itu mau bunuh diri, itu nggak ada. Cuma sekitar jam 11.15 itu kereta api Siantrek Express itu melintas di perlintasan Aksara. Jadi sekitar jarak 50 meter itu pria atau korban itu tidur di tengah-tengah rel sampai itu ditabrak terseret sampai 100 meter. Jadi ya keadaannya ya badan itu ya udah hancur belak-belak. Itu bang, korban pada saat ditemukan itu badannya gimana bang? Apakah nampak tampak seperti gelandangan atau gimana bang? Kalau dari lihat dari fisiknya itu ya nggak ada, terlihat dari gelandangnya itu nggak ada. Badannya itu ya bersih, rapi, ya pakaiannya juga rapi. Sekitar usia berapa dia bang? Ya perkiraan saya itu sekitar usianya itu 24 tahun lah.